Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa'amarahum bi kulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi a'adzahum bihi ba'da az-zillah wa jama'ahum bihi ba'da al-furqah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli najdati wa shahama. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah haythuma kuntum, fa inna allaha ya'lamu sirrakum wa alaniyatakum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam datang membawa syariah yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam pembangunan kerohanian, intelek dan jiwa manusia. Syariah Islam ini menjadi wadah bagi seorang insan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bukti ketakwaan kita pada Allah, sewajarnya kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita melalui syariatnya dan meninggalkan segala tegahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap rasul yang diutuskan Allah datang bersama mereka syariat yang dikhususkan buat umat masing-masing. Dan ini tidak terkecuali buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya, bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan suatu syariat dan jalan agama. Saudara sekalian, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara ringkasnya bertujuan memelihara manusia agar kekal beriman kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bertujuan membebaskan akal manusia daripada pengaruh dan penyelewengan hawa nafsu sehingga dapat memelihara manusia daripada kezaliman, kacau bilau dan penindasan. Pendeknya ingin saya tekankan di sini bahawa syariah bukanlah hanya perundangan atau permasalahan fiqh, akan tetapi ia juga adalah panduan Islam di dalam menyusun hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia sesama manusia, dan memelihara hak-hak mereka di muka bumi. Syariah adalah panduan kerohanian, akhlak dan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun saudara sekalian, pernahkah kita terfikir mengapakah kita sebagai manusia perlu patuh dan taat kepada segala ketetapan syariat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala? Terdapat tiga sebab utama mengapa kita perlu patuh kepada syariat yang telah ditetapkan Allah. Yang pertama, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan segala nikmat yang diberikan Allah pastinya memiliki kedudukan yang tinggi berbanding dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tentu hal ini menunjukkan bahawa mereka diciptakan untuk satu tujuan yang mulia, agung dan besar. Tujuan inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, dan manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak lain hanya untuk membantu mereka dalam mewujudkan tugas dan tujuan yang mulia ini. Dengan hikmah inilah manusia diberikan akal, dan para rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka dan diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Melalui syariat Allah Subhanahu wa taala inilah semua manusia kemudiannya diuji dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada mereka benar-benar mematuhi perintah Allah. Ini termasuklah syariat Allah yang berupa ibadah serta segala aturannya yang memang diaturkan bagi kemaslahatan manusia. Ia kemudiannya menjadi penentu balasan buat hambanya apabila mereka dihitung pada hari akhirat kelak. Yang kedua, kita juga mengikuti syariat atas rasa kesyukuran kita sebagai hambanya. Begitu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat sahaja kepada tubuh badan kita. Setiap anggota tubuh kita adalah nikmat yang membantu kita menjalani kehidupan dengan bermakna. Bayangkan jika kita tidak dapat bernafas dengan baik atau berjalan dengan baik, bukankah lebih mencabar keselesaan dalam kita menjalani aktiviti seharian? Begitu juga dengan kemampuan untuk mempunyai perasaan. Ia juga merupakan satu nikmat yang tidak terhingga. Dengannya kita merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Dengannya kita dapat berinteraksi dengan keluarga dan teman. Daripadanya kita merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seluruh makhluk Allah. Sifat bersyukur ini yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda sudah dikurniakan anugerah syurga yang pasti. Baginda menerima perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang pasti daripada dosa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bermunajat pada malam hari sehingga bengkak dan pecah kaki baginda. Tidak pernah baginda tergamak mengingkari atau mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang memberi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam motivasi dan semangat yang luar biasa ini? Segalanya terjawab dalam hadisnya yang bermaksud, apakah tidak patut aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ya saudara, kesyukuran baginda yang teramat sangat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadanya lah yang telah mendorong baginda untuk banyak beribadah. Ketiga, kita mematuhi syariah Allah Subhanahu wa taala agar dapat memelihara terus kesejahteraan kehidupan kita sendiri. Saudara, tidak ada satu pun panduan syariah Islam yang bertujuan untuk merosakkan mahupun membinasakan kesejahteraan hidup manusia. Sendi dan asas syariah adalah hikmah, kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Secara dasarnya, syariah adalah bertujuan bagi mencapai keadilan dan kemaslahatan buat manusia.
Kita dilarang daripada berzina supaya kita dapat memelihara kehormatan serta kestabilan institusi keluarga. Kita dilarang daripada minum atau memakan sesuatu yang boleh memabukkan agar potensi akal kita tetap terpelihara dan terselamat daripada kesan buruk. Kita diajar agar mengamalkan kejujuran, tidak menipu, tidak menzalimi orang lain, agar hubungan manusia terpelihara dan permusuhan dapat dielakkan. Syariah Islam mengajarkan kita agar mendirikan solat, agar jiwa dan kerohanian kita kekal terpandu dan mencapai ketenangan yang amat diperlukan ketika kita dilanda pelbagai cabaran kehidupan masa kini. Semoga dengan kefahaman yang lebih mendalam terhadap tujuan syariah Islam, kita mampu melahirkan umat Islam yang syariat Allah Subhanahu wa taala serta mensyukurinya dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وحولها لنا إلى أحسن الأهوال وفرج ما نزل بنا من الأهوال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة